Hello YouTube, how are you doing today? Welcome back to another video. Nama aku Ejen Sempoi. Aku buat video content pasal travel, unboxing, camera review and random stuff. Kalau korang suka konten-konten macam ni, bolehlah subscribe dekat YouTube channel aku ni. Okay, untuk video kali ni, aku nak buat unboxing video headphone dari Harman Kardon. Okay, model untuk headphone ni ialah Harman Kardon Fly ANC atau Active Noise Cancelling Wireless Headphone. Aku beli headphone ni masa sale 77 dekat Shopee baru-baru ni. So inilah dia kotak packaging dia. Cantik design dia. Design dia macam kotak DJI atau kotak Apple, kalau putih. Okay, so ni kawasan atas dia. Okay, headphone ni juga dia support Google Assistant dan Alexa. Okey, ni bahagian belakang kotak. Okey, jom kita buka kotak dia. Kotak dia pun rasa premium lah. Okey, jom kita tengok apa ada dalam kotak dia. Okey, so ini dia punya hard case. Okey, aku suka sebab dia bagi apa hard case because setengah brand tu dia tak bagi hard case lah. Ada tulis Harman Kardon dekat zip dia. Memang cantik dia punya hard case. So kalau travel senang, boleh bawa ke mana-mana saja. Okay, ni warranty card, manual dan safety sheet. So kalau rajin baca, tak rajin, simpan tepi. Okay, sekarang jom kita buka dia punya headphone. Okay, inilah dia headphone Harman Kardon Fly ANC ataupun Active Noise Cancelling. Memang cantik guys. Tengok apa lagi ada dalam ni. Okey, ni dia ada bagi audio cable. Audio ni kalau korang nak dengar wired dan guna cable, boleh pakai cable ni. Dan ni adalah charging cable. Dia masih lagi guna USB micro B instead of type C. So untuk charging boleh pakai cable ni, tapi dia agak lambat compare dengan apa type C. Okay, ni in-flight adapter. Dia ada bagi juga, so boleh guna masa travel dalam flight. Okay, jom kita review sikit headphone ni. Bila kita sembang pasal build quality product Harman Kardon ni, memang kita tahu Harman Kardon adalah salah satu jenama yang terbaik, especially untuk audio. Memang super lah, atau perkataan sekarang memang padu. Material yang digunakan di sini adalah material jenis leather premium atau kulit premium. Almost every part of the headphone, kalau kita tengok kat sini, digunakan leather premium. Dekat apa dia punya headband, dekat dia punya ear cup. Nampak dan rasa solid dan premium. Tapi aku rasa macam agak berat sikit. Nanti boleh cuba. Okey, dari segi controller dia pula, semua button control di sebelah kanan. Button seperti volume, playback, bluetooth, noise cancelling control dan power semua berada dekat sebelah sini, di sebelah kanan. So, sekiranya kita tak payah pening kepala nak ingat belah mana nak control. Cuma kadang-kadang aku rasa macam apa semak pula bila dia letak semua button kat situ. Untuk mengecas headphone, di sebelah kiri headphone ada USB type B. Boleh cucuk dan cas di situ. Okey, ini dia punya ear cup sebelah kiri dan kanan.
foam yang dia pakai kat sini agak lembut, rasa soft. Cuma dia punya saiz ni aku tak pasti lagi sesuai untuk telinga aku ke tak. Nanti dah boleh start travel, aku nak try ni dekat flight. So tak payah lagi guna headphone yang apa diorang provide. Battery life untuk headphone ni pula, on paper dia boleh main 20 jam kalau turn on ANC atau noise cancelling. Kalau main muzik tanpa ANC, boleh layan sampai 30 jam guys. Headphone ni juga support fast charging, di mana charge cuma 15 minit untuk 2.5 jam listening. Bateri yang digunakan adalah jenis lithium ion polymer battery 700 mAh. Okay, sekarang jom kita test headphone ni. Okay, sebelum tu aku dah download app Harman Kardon headphone ni dekat Apple Store. Kalau korang guna Android, bolehlah download dekat Play Store. Okay, dekat app ni, korang boleh pilih Google Assistant or Amazon Alexa as your voice assistant. Korang juga boleh pilih jenis equalizer seperti jazz, bass dan vocal. Selain tu, korang juga boleh custom korang punya equalizer ikut taste sendiri. Kat sini juga, korang boleh turn on atau turn off ANC function atau active noise cancelling function. Sekarang aku nak test pakai headphone ni. Aku rasa selesa, headband dia tak ketat dan tak longgar, nicely ikut bentuk kepala aku. Korang boleh adjust ikut saiz kepala masing-masing. Untuk kepala kecil macam aku, memang tak ada masalah. Leather di bahagian headband dan telinga headphone ni rasa lembut dan premium. Dari segi sound quality pula, bunyi dia memang padu dan mantap. Bass dia kuat tapi tak overpower instrument yang lain. Even kalau set bass setting, still masih boleh dengar suara vokal dengan jelas. Dari segi ANC atau noise cancelling, bagi aku headphone ni biasa-biasa saja. Still tak boleh lawan dengan Sony atau Bose seperti Sony model XM3 atau SM4 atau Bose NC700. Harman Kardon dia kena improve lagi dia punya noise cancelling in the future kalau nak lawan dengan dua brand ni. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain video. Kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa like, komen dan subscribe video dan channel aku ni. Take it back, you know I still remember.